Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Biansel. Di sini saya menerima servisan Samsung Note 9 dengan kondisi kerusakan di sini dia tidak ada jaringan atau layanan. Tetapi untuk balok jaringan di sini dia full dan hanya tertulis panggilan darurat dan tak ada nama operator. Oke, di sini saya ingin memperlihatkan lagi pada sahabat Biansel bahwa di bawah sini tertulis hanya panggilan darurat. Oke, di sini saya masuk ke pengaturan SIM dan ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel bahwa di sini untuk nama jaringan data di sini saya sudah pakai di sini LTE, dan di sini saya masuk di pengaturan SIM untuk memperlihatkan lagi pada sahabat Biansel bahwa SIM di sini sudah terbaca tetapi untuk nama SIM atau operatornya tidak ada. Oke, di sini saya ingin memperlihatkan lagi pada sahabat Biansel bahwa di sini Samsung Note 9 dengan kerusakan jaringan atau nama operator tidak ada. Oke, di sini untuk data jaringan di sini saya sudah kasih aktif tetapi di atas juga masih bundar. Oke, di sini saya ingin mencek kode IMEI, ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel bahwa IMEI di sini sesuai dan masih ada. Oke, di sini tidak usah basa-basi, nanti lama-lama jadi basi. Langsung saja tutorialnya. Dan di sini cara membuka casing belakang, di sini saya percepat untuk cara membukanya. Oke. Oke, di sini kita lanjutkan lagi. Dan di saat mesinnya sudah terlepas dari framenya, langkah pertama di sini saya buka dulu biji kamera sehingga di saat kita mengerjakan mesin ini dia punya kamera di sini tidak buram karena kepanasan oleh hawa blower. Oke, di sini saya ingin memperlihatkan lagi pada sahabat Biansel bahwa di sini untuk IC yang disebut IC LTE-nya atau PA di sini dia sudah kerja. Entah siapa, tetapi untuk nama operator di sini kerusakannya yaitu terletak pada IC RF, yaitu di dalam kaleng ini. Oke, di sini pertama-tama saya membuka dulu kalengnya sehingga sahabat Biansel bisa melihat posisi atau bentuk IC RF Samsung Note 9 ini. Tetapi videonya sini saya percepat untuk cara membuka kalengnya. Oke. Oke, di saat kalengnya mulai terlepas, lalu di sini kita ingin melepas IC RF ini. Tetapi sahabat Biansel di sini perlu berlahan-lahan sehingga di saat kita ingin melepas IC RF ini, dia punya kapasitor dan transistor di sampingnya tidak ikut terhambur. Dan usahakan memberikan flux ya lumayan sehingga dia punya kapasitor dan transistornya tidak ikut berdempetan. Oke, di sini sahabat Biansel bisa melihat cara saya melepas IC RF yang dikerumuni oleh transistor dan kapasitor lainnya. Oke.
Oke, kita lanjutkan lagi. Di saat IC-nya sudah terlepas, lalu di sini kita bersihkan timah-timah yang melengket pada PCB ini dengan menggunakan sebuah solder. Tetapi solder yang saya gunakan di sini cuma 25 watt sehingga jalur-jalurnya tidak ikut terlepas. Dan sahabat Biansel juga bisa menggunakan cara membersihkan timah-timah yang melengket ini dengan menggunakan alat lain. Oke, di sini kita perlu berlahan-lahan sehingga timah-timahnya tidak ikut masuk ke pinggir-pinggir transistor atau kapasitor di sampingnya. Dan di sini sahabat Biansel bisa memperhatikan juga cara saya membersihkan timah-timah yang melengket pada PCB ini atau mesin ini. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah timah-timahnya bersih di PCB ini atau di mesin ini, di sini saya ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel IC RF yang saya gunakan di sini, yaitu IC RF cabutan dari Samsung S8. Oke, di sini IC RF-nya saya ingin pindahkan, tetapi di sini saya cabut dulu. Dan di sini sahabat Biansel bisa melihat cara saya mencabut IC RF dari Samsung S8 ini. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Di saat IC RF ini sudah tercabut, lalu di sini saya bersihkan timah-timah yang melengket pada IC ini sehingga dia bisa merata. Karena di sini saya tak menggunakan IC baru dan tak mencetak IC ini, tetapi di sini cara saya memasang cuma langsung menggeser-geser kiri kanan sehingga dia pas pada posisinya. Bagi sahabat Biansel yang ingin mencetak IC ini atau menggunakan IC baru juga bisa. Tetapi di sini saya terbiasa menggunakan IC cabutan dan tanpa perlu dicetak. Oke. 갑자기 내게 나타나준 너
난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 안 보면 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데. I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going, going, going crazy. Oke, di saat IC-nya sudah terpasang, lalu di sini saya ingin merapikan transistor atau kapasitor yang tergeser di sampingnya. Tetapi videonya sini saya percepat untuk membenahinya. Oke. Kita lanjutkan lagi, dan di saat IC-nya sudah terpasang dan transistor atau kapasitornya sudah saya rapikan, lalu di sini kita ingin memasang dia punya kamera atau memasang mesinnya di frame-nya dan ingin melihat hasil dari pemasangan IC RF ini. Oke, di sini saya memberikan tutorial ini tidak ada permainan. Di sini original asli, tidak ada pergantian. Dan sahabat Bensel di sini bisa melihat kode IMEI awal saya kerja hingga akhir saya kerja. Karena inti dari setiap pekerjaan ini, di sini saya hanya ingin berbagai pengalaman atau mengajarkan sedikit trik atau cara-cara kerja handphone. Oke. Oke, sedikit informasi bagi sahabat Bensel yang ingin menjual HP rusaknya khusus Android 4G bisa melalui WA saya. Dan cara pengiriman
bisa melalui di daerah-daerah Anda atau pengiriman-pengiriman terdekat di daerah Anda. Tetapi barang sampai baru kami bisa transfer. Oke?생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야 Selfie.